Geometer informasi terpercaya. Tanggal 26 Januari 2020 di sekitar jembatan 3 Penjaringan. Ya. Korbannya adalah S alias YOS. Salah satu public figure, dia adalah gitaris dari band Tim X. Ini pelapornya. Ya, ini terjadi sekitar hari Minggu yang lalu di jembatan penyeberangan Penjaringan Jakarta Utara. Ini juga spesialis, pelaku berhasil kita amankan. Ada dua. Yang pertama adalah RK. Ini pelaku spesialis jambret handphone. Mungkin teman-teman wartawan sering lihat di yang sudah beredar di media sosial. Ya, modusnya adalah dengan cara korban itu dia menyusur korban atau mencari korban itu yang pada saat itu sedang duduk-duduk. Ya, baik itu di kendaraannya maupun di tempat-tempat yang memang agak sepi, kemudian datang sepeda motor berhenti, handphone korban yang sementara memainkan handphone, baik itu di pinggir jalan, duduk di kendaraan bermotor maupun atau duduk di tempat di pas di pinggir jalan. Mereka datang dengan menghampiri, ya, karena masih ada satu pelaku masih jadi di PO. Ya, tidak kejar, karena mereka, dia mengaku bahwa dia berdua. Berhenti, yang belakang turut, lihat orang bengong, langsung main ambil handphone, langsung lari. Itu modusnya. Ya. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah Samsung dan juga sepeda motor yang dia gunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut. Yang satu adalah 480 penadanya. Ini inisialnya RFK. Dia juga spesialis untuk menerima hasil curian dari pelaku ini. Ini masih kita kembangkan terus. Pengakuan sekarang ini baru 5 kali melakukan. Ya, kami tetap juga sama-sama masih berkoordinasi dengan polsek-polsek maupun polres. Apakah ada laporan polisi dengan modus yang sama seperti ini? Ya. Itu mungkin teman-teman kita kenakan di pasal untuk penadanya adalah 480, kemudian kendaraan umum di pinggir jalan sementara menggunakan handphone. Yang bersangkutan, pelaku ini datang berhenti, langsung rebut, langsung lari. Itu modus operandinya. Ya, waktu kejadiannya sekitar tanggal 26 Januari yang lalu. Ya, ya.